Yo, akhirnya kita Halo. udah ketemu nih di rapat selanjutnya yang kemarin. Jadi kemarin kan Iya. kita udah mau pertemuan lagi, yaitu membahas tentang bahan-bahan yang bakal kita pakai gitu loh. Cuman ngomong-ngomong ini kenapa berlubang makin besar ya? Waduh. Kemarin satu kan, kenapa Iya. jadi Oh, kemarin lima? Loh. telat ya. Kamu telat, kamu nggak ngerti ya? Iya. Ada apa sebenarnya? Aduh, gimana? Ada apa ini? Ada Ya, gempa apa? nggak tahu. Eh, Waduh. kita pindah dulu gimana? Pindah dulu. Boleh. Pindah lah. Kantin mungkin? Boleh. Ya, Ayo. kayaknya kantin menarik. Ya ampun. Kayak gitu. Parkur, parkur, parkur. Oh Uish. iya, udah lebih cepet ya. Cuman kayaknya di kantin kurang bagus. Di ini nih. Nah, tempat sini nih. Kayaknya menarik nih. Jangan lewat atas, gak boleh, Pak Guru. Oh, iya. Duduk sini nih. Maaf, Nah, maaf, ini tempat enak nih buat nah, merapat ini nih. nih, Cuman kalau biar nggak bisa duduk. kantin. Gak Nggak bisa bisa duduk. duduk tapi. Ini duduk. Lah, kok Kan gue di berdiri bawah? lagi. Oh, lebih merakyat, lebih merakyat. Oh, Lebih gini aja merakyat. Udah, nah, kita Oh, duduk. sini, Yuk, ini, oke. Okay. ini. Itu Oke. biasa kok di Kita duduk. kantin. Nah, kita lesehan di sini. Aduh, Oke. lesehan lah. Okay. Oke, okay, jadi kita bahas yang kemarin ya. Kan kemarin Iya, kan kita iya. itu mau membahas tentang bangunan yang bakal kita bikin, teman-teman, ya kan di sini. Iya. Dan kayaknya nih kurang satu orang sebenarnya, cuman kayaknya dia lagi ketiduran. Jadi di sini ada Wortel, ada Yes. Moen sama Zen yang bakal nge-build di ini ya, build battle ya. Iya. Yo, i. Oke, okay, oke. Okay. Cuman katanya kita ada tambahan satu orang lagi ya kemarin dari Pak GM. Katanya sih udah diomongin bakal kesini, cuman nggak tahu dia udah sampai apa belum ya. Nah, Waduh. kita tungguin dulu aja mungkin ya. Boleh, Gimana? boleh, boleh, boleh. Soalnya aku udah ada yang pernah ketemu sama Azur ya belum? Aku belum pernah soalnya. Belum, aku belum. juga. Belum juga dia, ya. Dia kelas iya. apa? Kelas A katanya. Oh, kelas A. Enggak, oh. enggak tahu. Nggak tahu ya. Kita tungguin dulu ya kali ya. Oh, iya. Boleh, 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 boleh. Oke, oke. 1 hour later. Halo, halo. Oh, itu ada oh, orang itu. Tuh. Loh. Halo, sorry, sorry, telat. Ini kah? Hujan. Ini ya Mas Azri ya? Ini Azri. Ya, oh, ini Azri. Oh, iya, oh, iya, iya. iya. Ini oh, kalau tempat duduknya nggak cukup ya untuk berlima ya? Waduh, share tempat dulu apa? Saya bersatu dengan teman-teman. Oh, ya udah, ya udah. Oke, jadi Zre, kamu kan kemarin kata Pak GM sama Gemat, iya. katanya kan mau melakukan sesuatu gitu. Emang kamu mau ngapain? Nah, gini kan, jadi gue denger nih cerita nih dari Gema sama Pak GM sama PP itu bilang katanya kalian tuh ditipu gitu kan. Kayak Wah, katanya build naga, terus hari sebelumnya baru dikasih tahu temanya akuatik gitu. Iya, nah. jadi kemarin tuh kemarin ditipu sama mereka, dan tapi mereka bilangnya mereka nggak bohong coba. Emang parah banget ketua kelas, kelas A. Iya benar-benar dah. Nah, jadi ya gua nggak suka aja kayak gitu, kayak mainnya kayak gitu nggak sportif gitu. Jadi ya mereka nggak sportif, gue juga nggak sportif juga dong. Gue bantuin pada aja gitu. Oh gitu. Mantap. Wow, berarti gitu. Berarti kamu mau bantuin kita kelas A buat kelas B build kita. battle. Eh, iya salah dong. Kelas B maksudnya iya. Oh jadi kelas A, kelas B, iya kelas B maaf maaf. Kelas B buat build battle ya. Yes betul. Oh Gua gitu. Membantuin kalian semua. Iya, mudah-mudahan menang ya. Kita terima kasih banget karena kita dibantuin ya. Karena sebenarnya aku pribadi sebagai wakil kelas B itu ada dendam sedikit, cuman ya udahlah, sudah terlupakan sebenarnya. Cuman kalau misalnya kamu emang mau bantuin kita, kita mah terima-terima aja ya, teman-teman. Loh, iya. Iya. Sangat iya. terbantu sekali atas kita. Iya. Karena katanya gosipnya si Azrin ini habis menang itu loh, apa namanya? Build Battle internasional gitu katanya. Betul. Ya, gue habis menang gitu ceritanya kan. Oh, jadi, ceritanya. Oh, ceritanya. Bener, apa benar? Ceritanya. Ceritanya apa benar nih? Maaf bener nih. Ceritanya. Ceritanya dari Gema gitu. Oh. Kan. Oh jadi benar. Benar. Oh ya. Oke. Kok aku jadi ragu ya. Oke. Jadi kita sangat welcome di sini, dan kita mending langsung kita bahas aja kali ya daripada kelamaan. Oke. Gimana? Gimana? Bahas, jadi bahas bangunan deh. Iya, jadi mungkin teman-teman bisa ngasih ide dulu kira-kira kita mau bikin apa. Silakan. Naga air. Karena kan air. Ya naga air lumayan keren sih kayaknya. Karena temanya akuatik ya. Jadi bernuansa air-air gitu ya. Oke, bisa jadi, naga air. Terus juga aku kemarin udah bilang ke Pak GM sama PP udah untuk apa ngambil-ngambilin barang di Nether itu, tau kan yang kayu-kayu Nether yang biru-biru itu. Oh iya. Oh iya. Atau gua ada suruh ambil tuh situ. Itu bisa pakai untuk bahan naganya nanti. Oh gitu. Ini nanti ceritanya bangunannya bakal seperti apa nih? Mungkin Azri mungkin ada ide. Jadi gua sih kemungkinan sih kayak gimana ya buatnya, kayak nanti kayak ada batu-batu berterbangan gitu, terus nanti kayak ditahan pakai rantai-rantai, terus nanti habis itu kayak naganya tuh ngelilit
batu-batunya. Tahu nggak kalau tempatnya itu sebenarnya kecil, jadi bisa santai. Sudah pro player building. Oke. Jadi nanti ceritanya itu naga air yang tersegel kah? Ya bisa juga. Bisa seperti itu ya. Oke. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan itu banyak sih sebenarnya. Ada stone apa sand yang paling butuh paling banyak sih. Oh, berarti sand ya. Karena kita harus ngelapisin lantai itu pakai sand. Ya. Habis itu kita harus buat batu-batuannya gitu. Habis itu kita kalau ada sih terakota juga bisa sih. Jadi bikin jadi kayak koral-koral gitu nanti. Oh iya. Bisa. Aku nemu tempatnya kok. Sen, kita juga udah punya men, Sen. Iya. Aku juga udah nemuin koral. Sen, kita udah 4 salker box kalau perlu ya kan. Tapi masalahnya kan kita buatnya kan enggak mungkin dong di bawah air gitu kan. Iya, enggak mungkin. Karena itu lebih susah sih. Jadi ya kita buatnya kayak ya ceritanya di air gitu, ceritanya doang. Jadi Enggak. Oh iya ya. Tapi bawahnya air itu dan kemarin kalau kita lihat ya. Iya. Makanya gimana ngilanginnya? Kuras dulu. Pakai apa? Mungkin gini aja, mungkin kita gede es batu itu. Ya kita itu aja turunin aja bisa. Kalau enggak nanti kan ini kan maksudnya ini baru ide Azri mentahannya ya Azri ya, ceritanya Azri ya. Iya, betul. Nanti kita mungkin pas nge-build bisa kita iniin aja sambil mau kira-kira teman-teman ada ide seperti apa nanti dikembangin lagi gitu loh. Gimana? Oke? Oke. Misalnya nanti kalau 100% Azri, kasihan Azrinya gitu loh. Berasap ntar. Kita harus bantuin dia juga, ya kan? Oke. Paling sih kayak dekorasi tempel-tempel gitu loh. Itu juga perlu juga. Tempel rusak gitu ya. Iya. Bisa. Oke, jadi temanya udah kalian udah tahu semua temanya bakal seperti apa? Naga air dengan gambarannya tempel. Sudah ada, teman-teman? Ada. Sudah. Zen? Zen. Ini naganya bersayap enggak ini? Naganya enggak dong, karena kan naga air ya, naga air kan. Oh, hydra. Nah, jadi ya, star kayak hydra gitu. Lebih mendekati ke apa kalau biasa si serpent kayak ular laut gitu. Ular. Ya, serpent. Aduh. Nyiroro itu bukan naga, woi. Bukan, Pak. Woi, bukan naga, woi. yang di bawah. Itu siren. Iya nggak sih, nggak tahu lah. Ya itulah pokoknya. Ya intinya, intinya berarti nanti gambarannya adalah bakal ada batu, di mana batu itu bakal ada naganya melilit si batu, kemudian naganya atau batunya bakal ada rantainya kayak gitu kan? Iya gitu. Oke. Jadi nanti setelah ini kita bakal diskusi lagi buat tentang bahannya. Langsung aja di list teman-teman ya, ide-idenya langsung di list, langsung kita sebarkan ke teman-teman yang lain. Gimana? Boleh. Ya. Ya, mungkin karena ini idenya Azri, jadi Azri mungkin bisa kira-kira apa aja yang diperluin, bisa di list aja langsung, nanti kasihin ke aku aja ya, biar aku sebarin ke anak-anak kelas, oke? Oke. Kita, supaya nanti lumayan, dikit sih sebenarnya gampang sih, nanti gitu-gitu doang. Oke. Nanti mungkin kalau Azri ada sketnya bisa dikasih ke anak-anak, biar gambaran makin dapat ya, oke ya? Gua ada buat kok di itu apa buat di dunia lain gitu. Waduh. Gua kasih kayak gimana? Oke. Nanti di share aja ya. Kita lihat bakal seperti apa gitu ya. Oke, kayaknya rapat hari ini udah cukup ya. Gimana? Okay. Mungkin ada teman-teman ada mau ngasih masukan atau apa gitu. Silahkan. Paling sih kalau dari aku, kalau temanya akuatik gitu kan, ntar kayak koral-koral gitu kan pasti diperluin banyak juga ya? Iya, perlu. Ya, koral. Koral. Kalau koral blok kan maksudnya ini bukan di airnya kan, jadi dia mungkin jadi kayak abu-abu gitu. Iya, jadi abu-abu sih. Jadi abu-abu sih. Kalau enggak ya bikin koral-koralan. Ya, pakai terakota lah bikin. Ya, koral-koralan. Iya. Ya, oke. Okay. Terus kayak tambahan-tambah. Oh. Lanjut. Paling kayak tambahan kayak temple tadi, habis itu kayak bangunan-bangunan runtuh. Armor stand perlu nggak sih, kayak seolah-olah itu ada orang yang pernah mencoba melepaskan naga gitu, biar ada storyline-nya, gimana? Bisa juga. Jadi armor stand.
bisa dibikin itu kan, dibikin kayak ada orangnya gitu kan. Iya, ceritanya begitu. Alam pengen aja. Ya, nanti boleh. Nanti ini aja, iya nanti bisa, nanti dikumpulin aja bahan-bahannya. Kita juga bisa bikin storyline-nya kayak ceritanya itu orang-orang yang menyegel si naga gimana? Oh ya boleh tuh, ide bagus. Iya kan? Keren. Oke, ya. Nanti bisa. Nanti pokoknya dikembangin lagi, teman-teman ada ide apa? Kembangin lagi biar makin keren, oke? Oh makin jos, mantap. Oke. Makin mantap. Mantap, sip. Oke jadi udah kayaknya rapat hari ini udah cukup teman-teman. Boleh. Sudah. Oke. Okay. Jadi ya. Sekali lagi thank you buat Azri, cuman aku nggak tahu ini gimana Azri. Terus kamu gimana Azri? Bakal kamu kan kelas A, apakah kamu bakal bantuin anak kelas A? Enggak sih. Wow. Karena beralasan 101 alasan lah biar gak ikut. Oh ya udah ya. Jadi di sini Azri berkhianat demi kita guys. Jadi oke okay, kita terima niat baiknya. Kita bakal thank you banget. kita pasti harus jadi juara. Oke okay? Kelas B. Yo, bukan harus tapi udah pasti. Anjay. Udah pasti ya. Harusnya ya. Ini berarti semoga kelas B plus Azri menang. Oke, ya. Jadi gitu ya teman-teman. Mungkin buat rapat hari ini udahan. Nanti silakan di list kemudian langsung aja dibagi ke teman-teman yang lain. Oke. Siap. Oke, jadi ya setelah ini silakan beristirahat, nanti langsung cari bahan teman-teman, oke ya? Okay. Ya jadi rapat kali ini sampai di sini dulu ya. Oke, kita bubar teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Oke. Sama-sama. Bye. Oke, pulang duluan ya, Bye. Sama-sama pulang duluan. Iya. Aduh, rumahku jauh sekali. Sama, Pak. Kamu katanya enggak punya rumah. Kamu katanya enggak punya rumah. Jauh. Wah, hujan. Oh, yang di hutan itu ya? Aduh hujan. Masih jalan lagi ke sana. Masih hujan lagi. Aduh, berteduh dulu lah. Aduh. Ada penginapan apa di sini? Ada itu di ruangan di sana. Guys, gua. Iya, thank you Azri. Bye. Bye. Wah, hujannya. Dan aku nginep di sinilah. Di sini penginapan. Emang ada penginapan? Enggak penginapan banget sih. Dua es. Bener. Mau tidur di UKS. Sakit. Coba 1-2. Ini ngomong-ngomong satu ini sama kanu doang. Mana kamarnya? Enggak, yang sebelah sini, sini. Kamarnya dua doang. Kayaknya di bawah juga ada deh. Di bawah ada enggak? Iya, ada di bawah. Oh, ya udah kita bisa nginep di sini. Ya nggak bisa. Ini ya muet. Oh gini. Muet. Oh ya mending kita tidur sini aja ya. Udah yuk. Kita tidur. Selamat malam guys. Selamat malam. Aduh.